Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Wilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hari ini memang kabar Lesti dan Wilar agak sepi guys, tapi malam hari ini tentu kalian akan terhibur dengan beberapa dan serangkaian acara dari Lesti dan Wilar tentu. Ya, salah satunya adalah di podcast Kobas, yakni Jarkom vs Leslar, tentu akan hadir sebentar lagi pada jam 19.00. Namun, selain di acara tersebut mereka tampil bersama, apakah akan ada acara lain Lesti dan Wilar di malam hari ini? Tentu saja kalau kita melihat unggahan dari manajer Lesti Kejora, Lesti sendiri sepertinya akan melakukan syuting off-air untuk salah satu acara yang kita tidak tahu itu apa. Tetapi dari beberapa unggahan dan dokumentasi yang tak terpampang nyata, itu terlihat bahwa Lesti ada acara off-air di malam hari ini. Entah itu Tokped atau yang lainnya, kita tidak tahu. Lalu bagaimana dengan Rizky Wilar acara di malam hari ini? Apakah dia akan ada di acara Pop Academy entar malam? Insya Allah selama kesehatan Bang Wilar membaik, dia kemungkinan besar bisa memaksakan diri untuk tetap konsis menjadi pembawa acara Top Academy 20 saat grup berapa? Grup 5 tentunya guys. Ya, tentu saja kita doakan hal yang terbaik bagi hubungan mereka yang tiap hari kian menunjukkan keseriusan, kemantapan, serta keyakinan di diri mereka masing-masing untuk melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius. Tentu mereka sekarang sudah tak segan-segan lagi, sudah satu sama lain saling cocok, saling lengkap melengkapi, saling support satu sama lain. Seperti yang terlihat dan nampak semalam, bagaimana Lesti dan Wilar saling support itu terciduk dari salah satu make up artis Lesti tentu. Ya, keseruan itu menambah multivitamin bagi kita yang menginginkan perkembangan terbaru hubungan Lesti dan Wilar yang makin menampakkan keseriusan, menampakkan kejelasan bahwa sebentar lagi tahun depan mereka so pasti, dan kita doakan tak ada aral melintang sehingga hubungan mereka bisa segera dan disegerakan untuk menuju halal, yakni menikah menjadi pasangan suami istri yang langgeng selamanya hingga ajal memisahkan. Itu saja perkembangan terbaru malam hari ini tentunya yang kalian tunggu. Kemanakah perjalanan kisah mereka akan dibawa di malam hari ini dan acara, rangkaian acara yang akan ditampilkan oleh Lesti dan Wilar di malam hari ini. Tentu bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru lainnya mengenai mereka berdua, terupdate, tergonyol, terbaper, termesra, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita. Caranya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka, yakni Lesti dan Wilar, kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Karena memang mereka adalah pasangan tercute dan couple cute kita di tahun ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan berkah rezeki umur bagi semuanya, termasuk pada mereka berdua yang akan segera menikah di tahun depan tentunya guys. Ya, tak terasa itu saja yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Selalu berpikir positif, mendoakan yang terbaik, doa bagi kita semua, rezeki berkah bagi kalian semuanya juga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton, akhir salam. Yuk, bye-bye.